Manusia tak bersyukur ada tiga sebab. Manusia tidak bersyukur ada tiga sebab. Pertama, terlalu melihat kepada apa yang orang lain ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Sibuk tengok lelaki orang yang sebuin seperti pola lelaki dan bersepak. Ui lawa bini dia, pola bini dan la ilaha illallah. Rahman memorang di rumah, melipik kain kombang orang tu. Zab tersangkut pakai kepala, tak ambil kain kombang. Punya tahu pakai rumah kan. Jangan banding macam tu, dia banding bini orang ke luar dengan bini ke rumah. Mana adil? Bandingkan bini orang tu ke rumah, bini kita ke rumah. Sama-sama memorang. Okey, tak apa. Macam tu pun betul ada. Oh, banyak bukan apa. Dia bukan dia lawa macam dah sampai ke rumah tu. Kau tengok. Dia buka. Zerak. Bambang tu. Kuih hati dan. Buka baju, dia selalu uniform dia baju binatang. Baju kelawar nama ni. Mula cari habitat ni. Dia kelawar, ke mana dia nak bersangkut ni? Kau jaket ruang tamu, kau jaket dapur. Yang suami nak balik rumah dah terbayar. Berapa ekor kelawar? Tak tahu lah. Tapi itulah dia. Orang perempuan jangan apa. Orang lelaki pun sama. Jangan orang perempuan. Dia nak lawa-lawa pakai ke rumah. Lelaki pun kau nak lawa pakai ke rumah. Dengar ni. Betul tak perempuan? Kadang orang perempuan, kita lawa-lawa untuk suami pun dapat pahala. Ini nak pergi dengar ceramah. Baju mana nak pakai esok pagi? Kena tak tuduh ni dengan ni? Lepas tu yang geng-geng Mahabat berjanji dah WhatsApp group nak. Geng, kita pakai baju nombor 5 ke nombor 3? Waduh kot dia. Pastikan tudung hitam baju nombor 5 yang kita pakai masuk kita pergi berarak gitu. Baju berarak. Ada baju berarak Maulidur Rasul tu dia masuk itu pakai. Okey geng, nak pakai. Yang seorang mesti ada seorang tak sama. Kau pasal baju kau tak sama? Aku lupa basuh. Aku pakai kan kan bernitik-nitik sabun dengan. Apalah. Pakailah apa yang ada kan. Ya. Contoh je dah ada lah. Kita boleh pilih baju nak pergi event kedua yang mana bukan untuk suami kita. Tapi untuk suami pakailah lawa. Orang lelaki pun sama. Pakailah elok-elok ke rumah untuk isteri kita. Tanya, yang suka abang pakai baju apa ke rumah? Yang cakap je lah. Saya suka kalau abang berbaju. Salah abang gama ke kain tak berbaju. Lepas tu protection pun tak pakai. Mana tak pakai spender. Dia senang, berangin. Dia berangin, dia fikir. Oh, perempuan nak tanya lah lelaki. Abang suka saya pakai baju apa? Cik cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang! Kau tanya betul-betul ni. Abang gurau je lah. Abang suka kalau kau pakai. Kau pakailah balik baju yang kau jauh kilang hari. Cari balik baju kilang. Cari baju kilang, jumpa. Butang eh. Satu kek ketiak senyap, satu ketiak ketiak. Tak sampai lah. Tak muat bang. Macam mana? Tak pun kau pakai. Yang penting kau jangan pakai baju binatang lagi dah. Abang cakap lah. Abang sebenarnya cerita orang cakap. Gama mana tengok kau pakai telokong. Pakailah telokong. You masak kau gombang ni telokong. Tengok tanya lelaki kita di gama. Apa yang di gama tengok tu, itulah kita pakai. Iya. Itu ni suami isteri ni jaga empat perkara. Jaga mata. Jaga hidung. Jaga telinga. Jaga bau. Jaga mata lah lawa-lawa. Jaga hidung, jaga bau. Nampak suami balik, capai. Serap, serap. Rumah kilang. Itu yang sampai capai, tu kan. Aku pun tahu nama orang ni. Musim denggi, bang. Jaga telinga. Jangan cakap benda yang pasangan tak suka. Jaga perut. Masak yang sedap-sedap. Yang suami pula jangan suruh bini masak. Siapkan benda, kan. Ingat tu. Ya? Ingat. Jadi banyak-banyak lah mana. Jaga kemudian apa lagi? Semayang sama-sama. Tidur sama-sama. Makan sama-sama. Jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Malam naik motor round. Anak dah tidur kunci pintu round. Keliling Subang ni. Jika engkau minta intan permata tak mungkin ku mau. Ini ke belakang. Tapi sayangkan ucapan bintang dari langit untukmu. Sampai ke orang buat apa-apa. Molotuk tayang.
aku mau cek tapi engkau lah borek lebih matan. Menolak lah nenek palak. Yang bini ke belakang nak konek. Sudahlah mencanya rodadalan. Sudah ada cabut tudung tu. Lalu ada sobat, dia dah tak kira dah lapar kalau sombong ikut kaki. Adalah jiran nampak, umur tutup tingkap cangap tu. Besok pagi, Zul, malam tadi kau kau yang tolak motor. Haa, akulah. Kau je jago. Dia nampak ada lembago tu kawan. Satu bini dia. Dah gabut dah kombang dengan lembago. Kombang lah macam tu kat lima kalau mana kan. Ha, tu. Pertama tadi, sentiasa tengok apa yang orang ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Menyebabkan dia tak syukur. Kedua, dia telah kau melihat kelebihan orang lain sehingga terlupa melihat ada orang yang lebih susah daripada dia. Itu menyebabkan kita tak syukur. Dan yang ketiga, kita selalu melihat apa yang kita capai adalah usaha kita. Sedangkan semua itu dengan izin Allah. Kadang-kadang kita boleh cakap, aku kodok kuih tu sebab aku senang hidup aku. Dia tu, dia kutuk jiran ni. Dia tu tak nak kodok. Dia tu sebenarnya strategi silap. Jangan sombong. Ada orang kodok yang lebih kuih daripada kita. Tapi rezeki dia memang setakat itu. Allah Ta'ala belum izinkan dapat rezeki lebih. Dia pagi, kodok pagi sampai potang. Potang tu bawa grab, lapai grab, goreng tengah malam. Jadi jaga abang sampai pagi. Lepas tu pukul 5 pagi bawa lori kadang-kadang. Kalau hari cuti, bawa lah lori uti-uti nak hantar barang tu. Bawa lori. Kojol lagi tauk daripada kita. Bersungguh-sungguh tak? Bersungguh-sungguh. Tetapi rezeki dia belum mengizinkan dia hidup lebih senang daripada kita. Belum. Itu sebab jangan kita gambar-gambar je. Macam aku. Aku ambillah. Aku ni pandai strategi. Aku kojol kuek tu sebab aku berjaya. Jangan cakap. Semua dengan izin Allah. Jangan kita rasa sombong. Tu ayat dia tadi. Ya? Tu tiga. Sambung balik. Nabi menyatakan dalam hadisnya, jika dia tertimpa berbahaya, jika dia tertimpa bahaya, maka engkau turut sedih bersamanya. Ada dia mungkin dia seorang pencuri, mungkin dia kena rompak, kan ada rumah-rumah ni kena pecah masuk, biasa. Rumah flat kau, rumah banglo kau, rumah apa kau semua ada. Kan? Dia dah tahu dah timing kita keluar pergi kojo. Kan? Ada rumah tu lagi, rumah teres. Dia baru pindah hari ni. Besok tu dah pindah keluar balik. Ada lori masuk tengah malam balik. Dia ni tak jadi. Kau duduk sini. Pindah. Rupa pencuri. Siap reverse lori. Dia masuk. Dia ingatkan apa. Dia tahu kawan tu keluar. Kosong rumah kawan tu balik. Yang penuh tu kawan saya. Penuh dekat Somban. Dia doa. Ya Allah, aku nak balik. Aku bukan nak duit. Aku bukannya nak TV. Aku bukan nak barang hilang. Aku nak balik buku sijil aku tu. Dia nak pukul sijil dia. Pukul sijil dia pencuri, kat pencuri tu. Alhamdulillah, lepas beberapa bulan kat eh, dapat benda tu balik kat rumah. Mungkin nak terbuka hati orang tu nak pulang dengan sijil orang. Dalam banyak-banyak benda, sijil tu tak nak, sijil tu pulang. Kau tidak nak cakap sijil boleh kau? Sekarang ni banyak isu tau. Dia tak kaitkan sesiapa, contoh. Tapi betul kawan saya, buku sijil dia belajar, di ijazah kau, apa semua-semua dalam tu. Dia nak pergi cari balik dekat kreatif, dia pula jenis. Bukannya pelajar yang sekarang ni, dia ni berapa puluh tahun dah. Kan, lulusannya. Dah kena, kan.